nangkap cacing yang kalau dibelah tumbuh kepalanya lagi. Ih, serem banget. Ayo guys, kita tangkap cacingnya dulu. Cacing ini suka tinggal di air yang jernih. Makanya cacing ini dijadikan sebagai bioindikator. Aku mau tangkap pakai hati ayam. Kita masukin botolnya dalam air. Sambil nunggu, aku mau makan gorengan dulu. Habis makan gorengan, perut kok jadi begah. Kayaknya aku harus minum minuman yang segar. Kayak Cimory yogurt drink rasa mix berry. Rasanya nyegerin abis. Habis minum perut jadi ringan karena yogurt drink baik buat pencernaan. Wah, so pasti pencernaan jadi lancar dong. Aku selalu beli Cimory yogurt drink di Indomaret buat stok di rumah. Gak kerasa udah 3 jam, guys. Langsung aja kita angkat buat dia mati. Ini dia cacingnya. Namanya cacing planaria. Planaria punya bentuk tubuh yang pipih dan panjangnya bisa sampai 1 inch. Dia punya cilia di bagian perut buat bergerak. Terus kalau berenang di air kayak gini, guys. Dia punya 2 bintik mata di bagian kepala. Tapi dia enggak suka sama cahaya. Ini petritis yang sebagian tutupnya diberi lakban. Tuh, lihat dia bakal pindah ke lokasi yang gelap. Planaria suka banget kalau dikasih telur. Dia bakal makan telurnya dengan lahap. Sekarang kita belah planarianya. Katanya dia bisa beregenerasi loh, guys. Ini udah dibelah 3 bagian. Terus dibalikin ke petritis lagi. Katanya dia bakal tumbuh kepala lagi, guys. Tuh, penasaran banget deh, lanjut part 2.